Halo gamers, kembali sama gue Alan Guys dan sebelum masih main game Demian Saga ya. Nah di video kali ini gue mau membahas 3 hero, yang satu hero ampas banget menurut gue, yang satu hero di tengah-tengah, dan satu hero imba sekali ya guys ya. Ada 3 hero ya, dan seperti biasa sebelum gue membahasnya, gue akan gacha-gacha dulu nih guys ya, pakai teori pelangi-pelangi lah guys ya. Gue udah mulai bisa membedakan nih guys, pelangi atau tidaknya, cuman ya sekali lagi tetap keberuntungan gue tidak terlalu gede dalam dunia pergacaan. Gue sangat berharap mendapatkannya Vanessa ya, Vanessa lah guys. Let's go, kita langsung aja guys, tanpa berlama-lama. Udah pasti nggak dapet guys, udah pasti nggak dapet. Atau nggak, kita nggak usah lihat lah, kita nggak usah lihat lah ya. Kita pasrah guys, pasrah mode on. Gue belum pernah dapet SSR sih di Nation. Kalian udah pernah dapet belum sih? Ini kayak mitos anjir di sini. Malah di friendship gue malah dapet loh. Di sini nggak pernah dapet cuy Nation asli dari pertama main ya. Nih di friendship gue malah kadang masih dapet cuy. Gokil sih, gue rada bingung deh sama persentasenya bagaimana, gue nggak paham dah ya. Di sini gue sekali nih seumur umur di friendship gue sekali dapat guys. Gue lupa cuma dapatnya siapa, yang pasti dapat sekali SSR. Oke. Ini gacha tipis-tipis ya guys ya, gacha tipis-tipis guys. Ingat gem disimpan buat nanti kalau misalnya ada banner-banner yang keluar ya, yang red up itu. Nih di sini kita 3 kali nih. Oke. Tetap berharap Vanessa aja lah. Kita pakai tiketnya aja guys. Ini skip aja lah. Kita skip aja lah ya. Let's go. Gak usah dilihat-lihat lah pelangnya apa bukan lah. Let's go. Gak usah dilihat-lihat. Anjir. Berat ya. Ingat game tabung ya guys ya. Game tabung guys. Game di tabung. Nah sekarang ada storage shard. Gaskoy lulu ambil. Kita ascension dulu aja. Ascension dulu. Oke, nah sekarang kita menuju ke 3 hero tersebut ya. Mungkin mulai dari hero yang menurut gue ampas sih bagi gue ya. Bagi gue sih ampas guys. Gue nggak tahu kalau bagi kalian ya. Itu ada di Pirate Dice. Dan di sini kalian bisa buat coba-coba hero guys ya. Karena di hardnya ini menurut gue udah cukup mudah sih. Udah cukup gampang ya. Jadi gue coba nyoba-nyoba hero nih. Gue ngambil-ngambil hero dari mercenary guys. Ya, gue ambil hero dari mercenary ini. Ada duit 3.000 gue beli. Nah kita coba pertama mungkin hero ini dulu ya. So ini menurut gua anjir gak bagus banget sih menurut gua ya. Mungkin bagi kalian kalau misalnya enggak bang bagus, monggo tulis di kolom komentar guys ya. Nih ultimate-nya dia nih kayak gini nih guys. Tuh razor so anjir dikit banget cuy. Sumpah dikit banget, kenain musuhnya tuh depannya tuh jaraknya dikit banget nih. Gua kasih replaynya ya. Gua kasih replaynya nih. Kalau mungkin kalian enggak terlalu ngehin ya. Kita lihat nih si So ya. Kita tes. Dia maju dulu nih ya. Nih tuh kalian lihat ya ada tanda panah ya. Anjir tipis cuy. Jaraknya parah banget cuy sumpah nih gua di sini nih ya. Kita lihat nih damage-nya nih. Tuh, cuman kena yang di depannya doang, boy. Kan bete ya kayak gitu ya, bener gak? Jadi agak gimana gitu ya, dan kalau gua baca-baca special weapon-nya juga gak greget, cuman memang tuh dia ada skill yang dia lompat ke musuh gitu ya. Dia lompat ke musuh kayak si Siegfried, kayak si Po gitu ya. Dia lompat tuh. Tapi kalau Siegfried tuh langsung ke backline, Po tuh yang ada di depannya. Nah kalau dia nih kayaknya tadi mungkin ke backliner juga ya. Mungkin ke backliner juga ya. Kita beli dulu. Kita coba lagi ya. Kita sekalian gue inilah, sekalian gue daily-in ya. Oke. Restore 2000. Oke amat anjir. Salary. Widih mantap. Mercenary ada apa lagi nih? Nah ini ada ini nih guys, ada hero yang bisa kita cobain lagi nih nanti ya. Coba beli aja guys, kita coba beli aja guys. Menurut gue di sini sih udah super duper easy sih ya. Jadi kalian bisa coba-coba hero dengan cara beli dari mercenary. Hero-nya bagus apa enggak? Nah sekarang kita coba hero kedua nih. Ini menurut gue cukup oke lah ya, cukup greget nih, cukup greget hero ini guys. Kenapa? Karena dia punya ininya jaraknya tidak sedekat yang tadi ya. Si Soul tadi kan super deket tuh, ini enggak guys noh. Ini bahkan kalian masih bisa kenain berapa nih? 1, 2, 3 nih harusnya nih ya. 3 kena gak nih? Oh gak kena cuy, 2 doang cuy anjir. Ceprot tuh, kayak gitu tuh. Jadi dia maju ke satu area. Nah terus kayak knockdown musuhnya gitu ya. Oke. Widih, Vanessa. The power of Vanessa emang bangke sih Vanessa sih. Vanessa emang bangke sih guys, gua akuin ya. Oke. Cuy, bonyok nih cuy. Bonyok nih saya nih. Itu hero kedua ya, itu hero kedua. Nah mungkin sekalian lah ya, karena tadi gue udah dapet si hero ini nih, kita sekalian cobain aja nanti ya. Sekalian kita cobain guys si hero yang
kalau main Dota tuh kayak IO guys dia ya. Dia kayak share-share. Ih, oke bener gua dapat dapat gem coy. Jarang-jarang cuy. Oke, let's go lanjut lagi. Kita pakai ini ya. Pakai ini nih sekarang nih. Dia akan sharing-sharing damage guys ya. Dia akan sharing-sharing damage. Mungkin gua pakai dia sama si Shou ya. Gua pakai dia sama si Shou lah supaya dia sharing damage nih sama si Shou kita ya. Kita gaskui dulu. Nah ini dia nih ya. Ini dia kayak ngasih laser nih. Kena tiga nih. Cerot. Nah, kayak gitu ya. Ya jauh sih damage-nya dibanding sama Adeline ya. Jauh sih guys. Kita heal dulu. Kita kasih pepetin lagi dulu. Ini jaraknya gila sih. Jaraknya super duper kecil sekali menurut gue nih Shou ya. Nah ini nggak terlalu kelihatan ya, dia sharing-sharing damage-nya nggak terlalu kelihatan ya, sama dia tuh nge-link sama satu hero tuh nggak terlalu kelihatan memang. Ada lagi kah? Oh ini udah pernah, ini udah pernah, ini udah pernah ya, jadi kita nggak usah nih. Kalau udah pernah-pernah begini ya kita ambil attack aja sama defense guys. Nah mungkin gua akan lanjutin dulu di hero yang menurut gua sangat OP ya, karena gua ketemu dia guys dan menurut gua OP parah ya, yaitu adalah hero netral si Manes. Kunyuk emang ini hero kunyuk ya. Setelah gue lihat-lihat nih guys ya di sini nih, kan ada replay-replaynya ya. Apa battle terakhir, battle history ya. Ini gue rada bingung nih. Ini si Black Roju sama si Nokadaji ini berhasil selesain enggak sih? Kan ada battle history ya. Mereka berhasil selesain kah? Kalau berhasil selesain ya, BP cuma 86.000 coy. Memang sih ini ada Nakuru, Vanessa Po ini emang bagus banget ya. Ini Bianca juga cocok lah sama Adeline di sini ya. Ini juga rata-rata mirip ya. Bianca ini cuman bedanya kalau di sini Po, ya di sini nih si Yeriel nih ya, Black Roju ya. Tapi kecil loh ini 86.000 ya. Sedangkan gua BP udah 100.000. Di sini enggak lolos ya. Kenapa? Karena ada si Manes, coy. Gila, ini hero udah damage heal. Wah, bastard lah ini hero, bastard guys. Ini hero bangke guys Manes ya. Kalau bagi kalian yang hoki dapat, gua ucapkan selamat sekali guys ya. Gila soal ini hero guys menurut gua. Oke, okay. Ini dia ada Yeriel juga di sini ya, ada Grace juga di sini nih, belakangnya juga si Lane gue. Jadi ini tiga, ini dua healer. Nah ini si Manesnya kalian lihat ya guys ya, ini udah kayak invisible cuy, nggak bisa mati boy. Manesnya ini si kunyuk ini nggak bisa mati. Dia nge-spike terus nge-heal cuy. Nah ini kan ini ada si Grace ya, jadi kalau ada si Grace mungkin kita jangan deket-deketin nih. Ini aja kita mundurin nih mungkin ya. Kena dua nggak? Nah, cakep nih. Kita duanya kita satuin. Set. Kita heal. Tep, healnya juga kayak orang gila sih menurut gue. Udah nge-heal. Nge-damage itu juga loh. Nge-damage itu yang kampret cuy. Kalau nge-heal doang nggak apa-apa deh ya. Cheng Li ini nge-damage cuy. Ini gue kasih dulu. Mungkin gue cepetin lah ya biar cepet. Ujung-ujungnya tadi sih gue di sini nggak lolos guys. Ya di sini tadi gue nggak lolos. Kita coba. Nah, ini pasti kena nih. Kena nih 4-4-an ya sama Bianca gue. Cuman jelek kayak gini nih, ada Grace musuhnya dan ada dia ya. Jadi heal-heal terus cuy. Heal-heal terus cuy, gak ada habis ya cuy. Heal-heal ya cuy. Ultimate lagi, no gila healnya sih. Mati. Nah ini dikit lagi mati nih Manes. Tapi di heal lagi ya masih Grace ya gini-gini terus tuh sampai bego. Mungkin ini kita kebawahin ya, supaya dia nyerang kita punya fun ya. Kita punya Sharon, jadi Sharon kita kasih critical damage guys. Oke, ini kita heal dulu. Ini bisa kena semuanya by the way. Heal lagi si Grace. Electro Chain gak bisa mati cuy. Gak bisa mati cuy. Ada si Manes ini sama si Grace nih. Gila sih lane gue nya sih, gue gak terlalu greget lah. Turunin lagi guys. Kita turunin lagi guys. Turun lo ke bawah lo. Oke, kita heal lagi. Nah ini semoga kena critical hit dari si Sharon. Mati lah ya. Damage dari si Sharon kita nih. Ini kan kena damage nih. Dia harus kena damage cuy. Kalau gak kena damage ya, gak critical hitnya gak nambah cuy BT nya. Tembak inilah ya real ya, supaya healnya kayak real gitu kali ya. Kita gak bisa mati cuy. Ke bawah lo. Set. Oke, okay. Amankan dulu. Ya ini critical hit damage ya, kalian bisa lihat ya critical hit damage. Jadi kalian bisa kalau misalnya Sharon user pakai Bianca, nah kalian bisa tarik musuhnya ke sini guys. Ya jadi dia kena damage-damage terus sama kena damage-damage terus sama mesti ada sustainnya juga sih itu. Kalau nggak ada sustainnya mati juga ya. Jadi critical damage-nya naik ya, at least kasih damage-nya lebih gede ke musuh ya. Gue berapa kali ketemu musuh yang Grace sendiri itu gue nggak berhasil bunuh gitu ya. Tapi saat gue tarik mati juga guys.
karena kan naik critical damage. Jadi tuh memang bedanya tipis ya, memang bedanya tipis, tapi sekali lagi cukup pengaruh guys, ternyata ternyata cukup ada pengaruhnya ya. Ini begini-begini aja udah sampai bego nggak bisa mati. Ini damage juga lu lihat ya, udah ngeheal damage cuy, kampret sih, gila banget, menurut gue gila banget, asli gila banget. Kita pepetin aja lah sekalian lah, no lu ultimate lah, sono lah, spikein gue lah biar mati lah. Gila cuy, manis cuy, the power of manis sih, gila banget asli. Dan juga bagi kalian yang mau pakai si Adeline, gue sangat nyaranin karena kalian bisa lihat ya di sini damage-nya dia beda diri. Seperti itu. Jadi ada 3 hero yang tadi kita akan coba lihat lah ya hero-nya ya. Kita akan coba review sedikit ya. So, Valkyrie, Valkyrie kalau gue enggak salah nama, ingat sama si Manes ya. Kita lihat nih. Kalau yang So agak kurang bagus sih menurut gue ya, agak kurang bagus. Nah, Akeroth nih mungkin besok akan gue coba bahas lah. Gue udah gue kulik-kulik sedikit ya Akeroth ya. Oke, kita coba lihat dari si Shaw dulu. Pertama, dari special weapon-nya aja nih, Leviathan Sword-nya menurut gue gak terlalu bagus cuy. HP di bawah 10%. Ya, nanti di akhirnya HP dia di bawah 30%. Attack-nya dia ningkat, sama movement speed-nya dia ningkat. Tapi cuma aktif satu kali doang. Ya, HP udah di bawah 30, berat juga sih. Terus damage-nya itu loh yang menurut gue, dan range-nya itu yang rada parah sih. Deket banget, boy. Tuh, deket banget. Ini tadi kalian bisa lihat ya, tanda panah itu deket banget. Nah, ini yang ini lumayan bagus lah. Ini charge forwardnya lumayan bagus nih. Core thrust juga biasa aja lah. Paling dua skill duanya doang yang lumayan kepake menurut gua. Kita lanjut sekarang ke si adanya di sini ya. Nih, Victoria, sorry, namanya Victoria. Kalau kita lihat dari ininya Lion King Banner, Lion King Banner ini lumayan lah. At the start of battle dia nanti di akhir dia 5 detik pertama itu dia ngasih attack speed cepat ke semua hero kita ya. Ini lumayan lah. Ultimate weapon-nya ini lumayan. Skillnya kalau kalian lihat yang tadi juga, Shatter yang ultimate ini lebih jauh jaraknya dibanding sama Shaw ya. Walaupun memang nggak sejauh yang dari ujung ke ujung gitu ya. Tapi menurut gue cukup oke lah hero ini ya. Tuh, thrust, knockback, knockdown juga tuh ya lumayan. Cuman memang nggak greget-greget banget lah, mid lah. Bisa dibilang masih usable, cuman kalau ada hero lain yang lebih bagus ya kalian lebih pakai hero lain yang lebih bagus aja. Ini dia sekarang nih. Manes, Cynthia udah sempat kemarin gue bahas ya. Sekarang Manes guys, tipenya support, emoticonnya calm, santuy, orangnya relax santuy ya. Kita lihat skillnya doi, Heaven and Hell. Dia langsung surga sama neraka, diborong coy skillnya. Dia diborong, bukan surga doang, bukan neraka doang, diborong Heaven sama surga sama neraka. Di sini dia ngeheal ya, ngehealnya juga rada gila, 7,7%. Setiap 0,5 detik dan ini berlangsung 3 detik. Berarti ini kan notabene 6 kali ya, 6 kali trigger, 6 kali 7 cuy. 6 kali 7 lu hitung diri, udah separo, mau separo coy. Bangke gak? Lalu deal damage juga 358%. Stun juga. Ya stun gak terlalu greget lah, 0,5 detik doang. Damage-nya cuy 358, berasa. Terus di sini juga dia bisa nge-lead soul, apa bisa nge-lead soul ini nyolong attack-nya musuh. Musuh kita, musuhnya jadi attack-nya makin dikit, dia makin banyak kan. Kapret ya. Ada Thorn Shield juga, tuh dia kasih spike barrier ke ally. Jadi kayak nge-support temen juga yang HP temen paling rendah dikasih beginian. Magic defense sama nge-reflect juga. Kan gila cuy. Tolonglah di nerf lah, atau enggak tolonglah dikasih diperbesar gitu chance-nya buat kita dapetin dia. Kita sekarang lihat ultimate weapon-nya nih, Vident. Setiap si Manes pakai ultimate skill, ultimate energy regen untuk semua temen lu, bukan semua, bukan dia doang ya, bukan netral doang, semua temen lu itu meningkat 7% selama 5 detik. Nanti di akhirnya itu 13% selama 6 detik. Jadi bagi kalian yang hoki dapat, anak build gue ada yang dapat Cynthia, ada Manes ingat gue ada juga deh. Tapi banyak kan dapatnya yang Valkyrie ya gini-gini guys. Tapi bisa didapetin kok. Kalau kalian reroll sejati mungkin bisa didapetin, karena memang dari recruit ya bisa dapat mereka sih. Jadi menurut gue ini nggak dibilang game pay to win juga enggak ya, karena free to play bisa dapat asal hoki. Ya walaupun memang probability-nya sih kecil banget, 0,008. Ya, selisihnya ini intinya ini 10%-nya dari hero-hero SSR pada umumnya. Gue ya hero-hero SSR aja susah, gimana hero. Muluk anjir. Tapi enggak apa-apa guys, enggak apa-apa ya. Kalian bisa grindingin kok. Bisa kalian grindingin ya. Don't worry, be happy.
bisa kalian grindingin walaupun memang agak mahal ya. Itu ada di sini guys, ada di sini guys. Gue grindingin kok guys, gue grindingin guys. Hero card, oke mana tuh? Adakah di sini? Apa di shirt ya? Nih, bisa di grinding boy. Lu tenang aja, bisa di grinding. Bisa di grinding, memang mahal tapi 177 kalau nggak salah nih di sini ya. Kita lihat nih daily 176, sorry. Jadi 17.600 untuk satu hero netral dan juga ini random sekali lagi nggak bisa milih ya. Seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu aja di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian ngertiin info menarik seperti ini khusus dari gue guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye. Ciao.